So, target kita hari ni kita nak cari motor NVX dengan MT15. So, R15 kat sini. Nampak? So, R15. Yang ni GPX. Ni ada NVX ada. Okay, assalamualaikum dan hai guys. Apa khabar semua? Bertemu kembali kita video kali ni bersama aku Syafiq AG. Okay guys, so dalam video kali ni vlog santai-santai je. Hari ni aku nak pergi ambil satu barang ni, barang kolaborasi lah. So, jom kita pergi dulu sebab aku pun sudah lambat dah ni. So, barang yang nak sponsor aku ataupun nak berkolaborasi untuk video kali ni adalah barang daripada Rock Oil. So, dia punya boss dah contact aku lah untuk ambil barang ni. So, HQ yang besar dekat KL lah kalau tak salah aku. Dan mereka semua aku ambil dekat HQ belah-belah Penang ni lah. Tapi HQ Penang dekat belah pulau sana. So memang kalau aku nak pembek tu memang jauh lah, nak pergi sampai pulau sana kan. Then dia panggil dia punya staff untuk mai hantar dekat aku. Memang terbaik lah. So sepatutnya aku ambil petang lagi dekat belah-belah Simat, belah Limau Tebai kan. Dia punya staff kata dia mai hantar barang dekat kedai-kedai belah-belah Bandar Baru juga. Lepas tu aku cakap tak apa, jumpa aja lah lah ni kan. So memang rushing juga lah aku kan. So sagi petang aku ada projek sikit lah. Aku ingat petang sagi nak pergi tengok motor. Ada 2 biji motor dalam aku punya target lah. Sekarang ni motor yang aku nak pergi tu kedai motor yang biasa aku buat review tu lah, kedai motor Elchong kan, dekat belah-belah Jawi sana. So tak apa lah, tu sagi petang punya cerita. Sekarang ni kita pergi ambil dulu barang apa yang Rock Oil nak bagi dekat aku kan. Nama dah Rock Oil, semestinya minyak hitam lah kan. Tapi minyak hitam apa tu, yang tu aku tak tahu lah. Tapi dia ada tanya lah itu. Dia tanya aku, aku pakai minyak hitam apa. So sebelum ni aku pakai minyak hitam Petronas F700. Daripada aku start aku beli motor sampai sekarang lah, dah masuk 3 tahun lah motor aku, memang tak ada masalah lah aku pakai minyak Petronas F700 tu kan. Cuma mileage je lah, aku pakai tak lama. Sebab tu enjin aku sedap lagi lah. Walaupun orang cakap minyak semi je dan Petronas F700 kan. So ok lah, so far so good lah. Motor aku tak ada bunyi pelik-pelik ke apa kan. Sejam lepas tu, ni staff Rock Oil dah main hantar. Ni dia minyak Rock Oil 10.50. So ni nanti aku akan masukkan dekat motor R15 aku, dan aku akan buat a few test lah untuk minyak ni. So dan aku bukan dapat minyak je, apa tau, aku dapat sekali dengan ni dia chain loop Rock Oil. Selalu yang aku tahu Rock Oil ni dia keluar minyak hitam je, minyak enjin je kan. Ni baru first time aku nampak Rock Oil punya chain loop. Sebab kat kedai-kedai memang susah juga nak nampak Rock Oil punya chain loop kan. Apa? Ni kita akan buat testing ni macam mana. Dan tadi aku pun dapat belajar lah sedikit sebanyak pasal minyak-minyak yang ada dalam Rock Oil dan jenis-jenis minyak yang Rock Oil ni jual. So nanti aku akan share dengan hampalah dalam next video. Aku akan testing masukkan minyak Rock Oil ni dekat aku punya motor, dan kita akan lenjar lah motor aku kan, motor 15 aku tu macam mana nanti. Stay tune. Dan petang lagi macam yang aku cakap tadi, aku nak pergi kedai motor Elchong untuk cari motor. Motor apa tu lagi kita tengok lah. Okay gang, macam aku cakap pagi tadi, aku nak pergi kedai motor Elchong kan. Ni dah petang dah, petang kat tempat aku dah ni, dah hujan ni, boleh tengok ni. Hujan. Sebenarnya bukan aku pun yang nak beli motor tu. So member aku yang nak beli motor. Tapi dia suruh aku carilah motor. So ada 2 biji motor yang dia nak aku tengokkan. Yang first MT15 dan yang kedua NVX. Sebab dekat tempat dia stok-stok motor ni memang out of stock, memang tak ada. Dah tunggu berbulan-bulan pun tak sampai-sampai. Aku tak tahu sekarang ni memang kekurangan motor-motor Yamaha dekat kedai atau macam mana. So aku tak tahu lah dekat kedai motor Elchong tu ada ke tak motor, 2 biji motor ni ada ready stock dah kan. Kalau ada ready stock, nak beli cash terus lah. Aku tanya lah lagi macam mana kan, kalau ada lah. Kalau tak ada, nak buat macam mana kan. Aku pun tak boleh nak bantu lah. So jom lah kita pergi kedai motor Elchong. Okay, banyak kereta. Okay, let's go. So hari ni dah puasa berapa? Aku dah lupa, puasa 5, 6. Puasa 6 ke? Dan kalau apa pasal lah yang apa follow aku punya channel kan, aku ada upload video-video aku naik basikal kan. Tu semua video-video aku shoot sebelum puasa lah. Aku pergi makan air kacang lah, aku minum kopi gantung lah apa kan. Tu semua aku shoot sebelum puasa. Sebab
aku tak ada nak edit sebenarnya. Aku busy sikit sebelum puasa itu. Tambah lah bulan puasa pun aku memang busy sikit lah kerja kan. Bulan puasa ni berniaga. So hari ni aku ada cuti. Then aku adalah sempat nak pergi ambil minyak lah. Aku nak pergi tengok motor untuk member aku lah. So alhamdulillah hari ni boleh rest sikit. Dan aku dah lama tak ride motor aku. Motor aku dah berselimut dekat dalam rumah tu. Aku dah dapat minyak rok kan. So member aku akan tukar. Lepas tu aku akan buat ride lah. Cuma ride tu mungkin tak jauh, tapi aku akan push kau-kau lah motor tu kan. Nanti tengok lah macam mana. So tak jauh dah nak sampai kedai motor. Okay guys, so aku dah sampai dekat ni kedai motor Elcong. Jom aku cakap ada motor. So jom, let's go. Okay, so target kita hari ni, kita nak cari motor NVX dengan MT15. Jom. Kalau tak lah ES5 semua banyak. Tak nampak peminat ES5 ada kat sini. So okay geng, ada banyak motor R15 kat sini. Nampak? So R15, yang ni GPX GR200. Ini aku dah pernah review. Ni motor LC. Pasti tak baru keluar itu kan. Aku tak review lagi motor ni. Tak tahu lah. Kalau nak apa nak aku review apa beritahu lah. Ni ada NVX ada. Ni hak special punya. Ni hak, ni hak ada ABS. So NVX ada, MT tak ada. Tapi walaupun NVX ni dah ada, dia problem dia nampak ni. Sold out. So sorry lah. Aku dah tanya dengan seller. Dia kata NVX memang kena booking lah. Lepas tu nak booking tengok pada jenis NVX. Kalau NVX yang ada ABS ni, aku kena tunggu at least 2 bulan. Kalau NVX biasa, sebulan. Tapi still kena tunggu juga lah. So memang aku tak boleh nak tolong lah kan. Sebab MVX dia kata dah ada queue order dah lebih 10 orang queue order. So memang kena tunggu lah. Mana-mana kedai MVX pun apa booking, apa kena tunggu. Sebab barang tak ada, barang tak ada ni kena faham-faham lah. So ni apa? Y16 Y15. Yang ni SYM. Aku ada, itu tak salah aku ada satu motor baru launch. Apa? WCM 250. Tapi tak nampak pula. Mungkin belah sana kot. Aku cukup tertarik lah dekat dengan Honda ni. Honda ADV. Kalau banyak-banyak motor skuter, Honda ADV ni paling aku minat sekali. Dia nampak rugged lah. Ni bahagian sport bike. Process loan. Ni ada 3 biji sekian. So 2-3. Kalau hampa nak boleh main lah usha-usha. 96. Ni 85. Ni berapa? Ni 8 juga. 89. Lebih kurang lah. So harga sekian pun tak mahal mana lah. Boleh lah. Sebab baru dalam 13. Sekian dah main dekat 8 kan. Okay lah. LC ni kan, pada aku dari segi design, pada aku okey lah. Sebab design dia pun tak banyak sangat berubah. Kalau hampa tengok Y, hampa tengok LC, hampa pejam sebelah mata pun hampa still nampak Y dengan LC. Tapi still LC, LC lah. Y15, Y15 still ada nampak beza je. Terutama dekat dia punya bahagian dada. Tapi kalau hampa tanya pendapat aku, berbaloi tak untuk apa beli motor LC ni? Depends pada objektif orang tu lah. Kalau hampa tak mau main motor clash, ni lah motor dia dalam pasaran. Motor ni CC paling tinggi kalau tak salah aku, 135. Yang dia pakai auto clash lah, ataupun motor yang tak ada clash. Kalau hampa nak main motor 150, semua ada clash lah. Ini motor ni tak ada clash. So orang yang malas nak pakai clash tangan, boleh lah beli motor LC ni. Walaupun design dia macam Y kan, tapi okey lah, lawa juga. RSX memang banyak. So untuk member aku, aku tak boleh nak tolong lah. Asal motor MT ataupun motor NVX, sebab aku dah tanya memang kena booking dan kena tunggu order.